Good day, mate. Video kali ini gue akan ngajak kalian keliling Brisbane sambil nyobain filternya G Pocket 3. Gue punya 5 filter, jadi kita cobain. Hari ini kita lihat filter yang mana yang paling bagus dan ya kita coba aja. Gue juga belum tahu hasilnya gimana. Jadi mari kita jalan-jalan sambil menikmati suasana sore. Ya sekarang jam 2 di sini ya, bisa dibilang sore juga. Jadi yuk kita jalan-jalan. Gue lagi ada di New State Gaswalk, habis pulang kerja. Jadi inilah ini State Gaswalk. Jadi pertama kali pindah ke Brisbane, gue tinggal di sini. Tinggal di apartemen itu bareng si Jason. Terus gue dapet kerjanya di sini. Deket banget, enak, tinggal jalan kaki. Jadi ini Gaswalk Shopping Center. Ada jual seafood. Gaswalk. Jadi tempat gua kerja itu di sini, Woolworths. Tempat kerja gua. Tapi gua nggak mau masuk. Tapi seru juga kali ya, kita masuk kapan-kapan di video berikutnya. Mungkin gua bikin belanja di Woolies. Bagi yang setuju, komen nanti di YouTube. Stop yang pertama, gue mau ngajak kalian naik ferry dari Tenerife. Ini ada kafe-kafe gitu di sini. Coffee shop. Ini kita masih di New State Gaswalk. Look at that. Ada pool di atas sana. Jadi Gaswalk ini
salah satu tempat yang agak mahal di Brisbane. Jadi ngomong Brisbane itu Brisbane, bukan Brisbane. Begitu kata Pak Egi. Pak Egi yang saya tahu. Halo Pak Egi. Kapan-kapan gua ajak si Pak Egi nge-YouTube bareng. Ini gue masih pakai filter. Gue masih nggak pakai filter. Nanti gue pakai filter pas di ferry. Kita lihat. Ini masih nggak pakai apa-apa ya. Jadi kita lihat perbedaannya. Di sini ada Ruby restoran, jadi dia ada piringan hitam player juga. Aja kalau mau nongkrong di sini, kita bisa request lagu-lagu di piringan hitam. Ini bis di sini 199 Tenerife West End. Ya, kita jalan-jalan sambil jalan kaki. Kan olahraga, jalan-jalan biar nggak stres. Terus ngevlog pakai bahasa Indonesia itu enak. Jadi kenapa gue nge-vlog pakai bahasa Indonesia? Beberapa alasan. Satu, karena gue kangen ngomong bahasa Indonesia. Karena di rumah, tempat kerja, di mana-mana pakai bahasa Inggris. Jadi nge-vlog pakai bahasa Indonesia itu kayak enak. Ya, namanya hidup ya. Waktu di Indonesia pengen ke barat-baratan. Sekarang di sini malah pengen ke Indonesiaan. Ya, begitulah hidup. Nikmatin, jalani, nikmati, syukuri. That's the key. Oke, ini kita masih di Tenerife.
Oi, gue udah ada di Tenerife Ferry Station. Jadi sekarang gue mau coba pakai filter. Filter pertama gue pakai yang dapat gratis dari paket Jeep Pocket 3-nya, wide angle lens. Oke. Kita pakai sampai New Farm Ferry Station. Agak melengkung ya. Jadinya jadi wide gitu. Ferry-nya udah datang. Yuk, kita antri. Sambil lihat-lihat. Jadi penampakan dalamnya ferry bukan yang gede sih. Brisbane City Council's CityCab. This is an important message about safety. Exits and life rings are located at the front. Life jackets are still attached to the rear of the cabin. In the unlikely event of emergency, follow our cruise directions. Disembarking passengers are requested to leave the Bulimba. The terminal. We
disembarking from the front. Please keep the phone hold till the boat comes to a stop and don't get a tap on. Jadi jam 2 ini jamnya kuli-kuli bangunan pada pulang kerja. Nah, ini kuli-kuli bangunan di sini nih. Kita di Bulimba. Gue udah sampai di Nifa Park. Jadi kita mau santai-santai dulu di taman. Mumpung mataharinya bagus. Kita menghangatkan badan dulu. Jadi di sini lagi musim dingin. Musim dinginnya enggak terlalu dingin kayak di Sydney sama Melbourne. Itu kenapa gue suka Brisbane. Dingin tapi ya menikmati kedinginan. Jadi salah satu gue pilih Brisbane untuk tempat tinggal. Salah satunya ya cuacanya bagus di sini. Gitu. Jadi ini penampakan Nifan Park. Kita jalan-jalan. Duduk-duduk di taman. Ya beginilah hidup gua. Pulang kerja, jalan-jalan, nikmati hidup. Duduk-duduk di taman. Cuaca bagus hari ini. Nggak ada polusi. Keren juga ya nih filter white ini. Gimana kalau kita ganti filter di sini?
Jadi sini tuh banyak banget buat barbecue, kompor gas gratis gitu. Jadi kalau mau bakar-bakar di sini, nah itu juga banyak. Begitu. Oke, kita lanjut. Gue masih ada di New Farm Park. Mari kita lihat-lihat. Sambil cari tempat duduk yang enak. Jadi di sini kalau weekend Sabtu Minggu itu rame banget. Jadi sebagai akamsi menghindari kesini hari Sabtu Minggu karena orang-orang pinggiran Brisbane pada kesini. Enak banget cuacanya. Oi. Sekarang gue mau coba filter Black Promise. Kita lihat ya, dia bagus apa enggak ini. Tunggu, gue bersihin dulu. Kayak tadi kena tangan gue. Gimana? Soft banget. Soft banget, ini kayak bagus buat malam-malam nih. Buat video lampu-lampu. Si
Di sini itu banyak pohon beringin gede-gede. Coba kalau kalian yang bisa ngelihat setan, ini pohon beringin ini ada kuntilanaknya apa enggak? Terus kayak gimana mukanya? Sama kayak kuntilanak Indonesia apa enggak? Kalau bisa ngelihat komen ya di bawah. Jadi ini gazebo taman gitu. Kalau sore biasanya sih banyak komunitas-komunitas pada nongkrong di gazebo ini, kayak komunitas musik, capoeira dan lain-lain. Ada latihan. Sekarang gua mau naik city cat atau ferry lagi ke South Bank. Mari kita jalan-jalan. Lihat nih, kakek-kakek sama nenek-nenek, cute abis. Jalan-jalan berduaan, gandengan. Kali itu pada ngiri apa? Ngeliat pasangan ini. Kita nunggu ferry. Ferry belum datang.
Kita lagi di New Farm Park. Terus gue mau naik ferry ke sini, ke South Bank. Tapi ferry-nya belum datang. Cuaca hari ini bagus banget. Jadi rugi kalau nggak jalan-jalan. Jadi, gue kebanyakan ngomong jadi ya kayaknya. Gue tuh udah lama punya akun YouTube, tapi nggak pernah diupdate gitu. Kayak update cuma lagi jalan-jalan aja dulu. Terus juga nggak terlalu yang paling cukup 3 menit, 2 menit. Kan gue pikir, ngapain sih gue nge-vlog gitu? Buat apaan? Karena dulu trennya kan nge-blog nulis. Dan gue nggak terlalu pede. Ini sekarangnya gue nggak pede banget nge-vlog kayak gini. Tapi, ketika lo tinggal di sini, di negara orang, yang semua orang ngomong ke bahasa Inggris, tuh jadi kayak, gue kangen nih ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Jadi salah satu alasan gue nge-vlog selain G Pocket 3 yang simple kecil ini, gue nge-vlog ke bahasa Indonesia aja gitu. Terus buat kangen-kangenin ngomong ke bahasa Indonesia. Terus bisa mak gue di Jakarta bisa nonton gue di YouTube. Ini anak gue di negara orang ngapain ya? Gitu. Bahkan dia aja bingung, emang ada nasi di Australia? Bayangin. Jadi dengan gue nge-vlog kayak gini, ya buat keluarga gue, buat saudara-saudara gue, jadi mereka ngelihat kehidupan gue di sini, lagi ngapain, ada apa aja sih di Australia, kayak gimana sih di Australia, gitu. Ya nggak semua kota beda. Brisbane, Melbourne itu beda kotanya. Brisbane lebih slow, nggak terlalu crowded. Terus Brisbane masuk dalam list salah satu kota paling bahagia di dunia. Nah itu, kenapa gue milih Brisbane? Karena Brisbane itu nggak terlalu rame kayak Melbourne sama Sydney. Cuacanya juga bagus, enak. Terus nggak terlalu banyak Asia. Asia ada tapi di Sunnybank, di selatannya Brisbane. Gue bukannya rasis ya, tapi ya masa sih gue di Australia nongkrongnya sama orang Asia-Asia lagi gitu kan? Makanya gue milih di, kalau di tempat daerah gue tinggal itu jarang banget ada Asianya. Jadi ya gitu deh. Tapi kalau mau nyari makan ke Sunnybank itu enak juga. Kalau kangen-kangen makanan Asia Indonesia. Tapi di situ juga banyak makanan Indonesia. Kalau nggak masak sendiri juga bisa, gampang. Gitu. Itu salah satu alasan gue nge-vlog di umur 40 tahun. Baru umur 40 tahun gue mulai nge-vlog. Telat ya? Ya, gak apa-apa, gak ada kata telat. Santai aja, nikmatin. Gitu kan? Ini ngomong-ngomong ferry mana ya? Gak dateng-dateng. Ini gue masih pakai filter Black Mist. Lihat tuh muka gue bersih banget pakai Black Mist gini. Kayak soft gitu filternya. Cahayanya juga jadi soft gitu. Apalagi di sini terang banget. Ferry gue udah datang. Mari kita ke South Bank. Lihat-lihat South Bank. Gue pengen ngasih tahu kalian South Bank kayak gimana. Oke, mari kita ikutin perjalanan ini. Thank you.
antri, kita antri. Ferry. Kita transit di Sydney Street.
Gue masih di ferry dari Sydney Street. Sekarang kita mau ke Sword Bank. Sekarang gue mau cobain filter ND16. Kita coba. Warnanya lebih soft, agak kekuning-kuningan ya menurut gue. Nggak tahu sih hasilnya. Ini lens kamera masih kecil banget. Mungkin lihat di nanti dia hasilnya gimana. Sekarang kita masih di atas Brisbane River. Gue coba dari belakang. Di belakang ramai banget, banyak orang. Ada foto juga. Gua. Jadi kalau kalian ke Brisbane nanti tinggal di situ ya. Kita di Story Bridge. Itu kalau naik perahu kecil itu gratis. Jadi kalau buat turis itu naik perahu kecil itu gratis. Gua naik ini bayar tapi lebih besar dan lebih cepat dan lebih jauh. Rambut gua kena angin.
Denis Vallon. Story break. Malam lampunya nyala-nyala. Jadi nanti gua kasih lihat footage-nya. Asik ya warnanya ini. ND berapa tadi? Gua lupa. Warna lebih kuning-kuning sunset gimana gitu. Kita pindah ke depan. Sekalian orang-orang ini lewat. Sekarang kita menuju South Bank. Ini jadi jembatan baru lagi dibangun. Udah hampir setahun belum selesai-selesai. Semoga cepat jadi, karena kalau jadi enak banget. Jadi kalau naik electric scooter atau sepeda dari Kangaroo Point ke Botanical Garden itu deket banget. Nggak usah muter lagi sejauh ujung dunia itu. Jadi kalau udah jadi ini enak banget. Kalau mau ke city, mau ke mana? Kangaroo Point sudah deket. Bakal cakep sih ini. Jadi jembatan cuma buat jalan kaki sama bike line, cuma jalur sepeda.
kita stop tadi di KUT, sekarang lanjut ke South Bank. Kita keluar dari ferry di South Bank. Abis itu kita jalan kaki ke city. Kita lihat apa ada di city. Jadi ini jembatan ini udah setahun nggak jadi-jadi, nggak tahu kapan ini selesainya. Udah bosen banget ini. Ini kalau udah jadi enak ya, bisa jalan kaki nyebrang ke city gitu kan. Bisa naik sepeda, bisa naik elektrik skuter, tapi belum dibuka-buka, padahal udah jadi, nggak tahu kenapa. Kita sampai di South Bank. Kita keluar di sini. Kita siapin kartu GoCard. Ini butuhkan kartu GoCard. Depends on which stop you're catching it from. Here. Touch off nih. Ternyata orang-orang pada motor di sini. Sore-sore kita jalan-jalan, sore-sore jalan sore, yuk kita jalan-jalan sore-sore. Ohoy, ohoy, jalan sore, yuk kita jalan-jalan sore-sore. Ohoy, ohoy, jalan sore, yuk kita jalan-jalan sore-sore. Ohoy, jalan sore, ya kita jalan-jalan sore-sore. Kita sudah sampai di South Bank. Sekarang kita menuju city. Kita jalan ke city. Oke, sekarang kamu ganti filter dulu. Halo, Brody. Oi. Sekarang kita cobain filter. Oh shit. Kita cobain. Ya kotor deh. Cobain filter nomor 64.
gimana menurut kalian? Warnanya bagus gak? Aus oi. Lip gloss dulu karena di sini udah mulai dingin, jadinya bibir gue mulai pecah-pecah. Gue lip glossnya pakai ini murah tapi bagus dan rasanya semangka. Lumayan manis-manis seger gimana gitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Inilah penampakan Salt Bank. Kita lewat sini aja. Grand Forest Walk. Sungai-sungai, ada si ibis di situ. Woi, mana lu? Cakep ya, ini bangunan dari Nepal dari 1986 sampai 1988, namanya Nepal Peace Pagoda. Cantik banget, cantik. Tauan kan lo lagunya, pahit gak? Selalu hai. Mari kita masuk, kita lihat. Gua selama hidup di sini nggak pernah masuk sini. Selalu ditutup. Hari ini udah dibuka.
Cantik ya. Cuma tangganya tapi kunci, nggak bisa masuk. Ini cantik banget ukirannya. Oke. Mari kita jalan kaki ke city. Yo my man, balik lagi guys bersama Bowie Holiday guys. Ini jembatan kapan jadinya sih? Udah lama banget nggak jadi-jadi, nggak dibuka-buka maksudnya. Ini orang-orang pada sunsetan di sini di pinggir kali, sama kakek di Jakarta kan, mau di Australia, mau di Jakarta, semua orang pada nongkrong di pinggir kali. Halo, hello again. Sekarang gue mau cobain filter ND256. Sekarang gue lagi pinggir kali di South Bank. Ini dia penampakan 256 ND. Oke, gimana? Buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, asik. Terus pilih filter yang mana yang enak di komen. Enggak dapat apa-apa, gua enggak ada giveaway. Komen aja kalian suka yang mana. Gitu. Gua lagi di South Bank, ini penampakan di pinggir kali. Nggak ada yang berenang di sini karena di sini ada hiunya, kalinya. Selain ada hiu, airnya dingin banget. Gitu. Ini belakang gua ada whales. Sea. Jadi duduk-duduk di pinggir kali sambil sunsetan tuh sih enak banget. Gue aus, cari minum kayaknya enak nih.
gue udah sampai di City, di Queen Street Mall. Sekarang filternya rada gelap ya. Itu sih, nggak tahu deh. Cuma karena gue pakai kacamata hitam. Jadi ini penampakan Queen Street Mall. Itu kalau ke bawah halte bis. Dingin, oi. Ya, gua telat. City Hall udah bunyi. Di jam 5 sekarang. Jam berapa sekarang? Oh, 4.30. Jam 5 dia bunyi. Jus kan enak ya. Let's see what they have. Hi, can I get the mango and banana? What size did you like? Large. Are you doing YouTube? Yeah. Okay, kita beli smoothie. Yeah, traveling YouTube. Where are you from? Korea. Oh! Annyeonghaseyo. You student here or? I'm working holiday. Okay. Oh! For how long? It's been 2 years. Oh, so what's your plan? Permanent here or back to Korea? Ah, Australian. Yeah, but he's from India. Ah, okay, good luck. Okay, jadi kita ego pesen mango and banana, Maldives mango. Kita cobain, enak apa enggak? Gua haus banget soalnya. Jadi smoothie biar sehat gitu. Kalau safari makan buah juga. Jadi tukang jus di sini tuh kayak gini, coy. I'm from Indonesia. Indonesia. You know Indonesia? Yeah, I know. Oh. But I haven't been there. Oh, where? I haven't. Oh, never. Yeah. Okay. You should go to Bali. Yeah, usually everyone know Bali, not Indonesia. Thank you. See ya. See you. Okay. Yum. Enak.
sih di Brisbane ini banyak banget pohon beringin. Jadi buat kalian yang bisa ngeliat setan, komen di bawah. Ada kuntilanak apa enggak? Smoothie-nya enak, recommended. Harganya segini $10, 100.000. Kalau di Jogja paling cuma 6.000. Gue ajak ke tempat favorit gue di city. Tapi gue ngabisin smoothie dulu. Kalian nggak boleh masuk. Ini jam orang pulang kantor. Rame. Sore kalau bunyi cacet-cacet lagi ini menjus. Smoothie gue udah habis. Gue mau ngajak lu, kalian, ke toko favorit gue di city. Yum. Ini dia, toko favorit gue. Kita masuk.
ini dia nih favorit gua. Soul Funk Area. Ini punya gua jual lagi. Masih di sini dia. Oh, ada Donny Hathaway. Gue mau beli hari ini. Gue nabung buat ke New Zealand besok. Tapi si Ella, Simpo Ella ini ada yang baru apa enggak ya? Kita lihat. Ya, Simpo Ella enggak ada yang baru, coy. Oh, udah terus. Ada Indonesia di sini. Ravi Shankar. Nih. Church Asia. Enggak ada Indonesia, coy. Sini nggak jual piringan hitam doang, jual CD juga, DVD, CD. What's going on? Ada si Marvin. CD-nya kok nggak punya ini? Beli ah. Buat di mobil. Katanya nggak mau beli, tapi beli. Gimana sih? Oke, lihat-lihat record storer. Kita menuju ke City Hall. Jam 5 nanti bunyi. Sekarang jam berapa? 15 menit lagi. Gue suka warna ini. Filternya apik, apik coy. Kita pura-pura jadi turis aja. Pas banget. Sure.
Ya telat, bunyi gitu doang. Aman dikit dong. Ngapain gojek masuk dalam ada museum, sama bisa ke atas sana. Musim dingin, pohon-pohon pada rontok. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, asik, like, and share. Sekarang gue pengen duduk-duduk di sini sambil menikmati City Hall. Okay. Sampai jumpa lagi. Have a good one. Have a good one, mate. Ciao. See ya. Okay, ini gua udah ambil filternya. Sekarang saya udah nggak pakai filter lagi. Jadi gimana menurut kalian? Bagusan yang mana filternya? Jadi gue tutup videonya di sini. Gue mau pulang. Terus ya mau santai, besok kerja lagi pagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ciao. Bye.